안녕하세요. 저는 Miss Kepo입니다. 헤헤헤. ngerti nggak Miss Kepo ngomong apaan? Buat yang pada suka Korea nih, mungkin tahu kalau tadi itu Miss Kepo sedang memperkenalkan diri. Kenapa Miss Kepo ngomong Korea? Soalnya Miss Kepo akhir-akhir ini suka baper nih. Baper sama drama-drama Korea yang Miss Kepo nonton semalam. Terus, Miss Kepo juga lagi ngefans-ngefansnya nih sama boyband-boyband Korea. Duh, banyak banget apa-apa cetar yang bikin hati Miss Kepo bergetar. Ups, ketahuan deh kalau Miss Kepo lagi kena demam Korea. Hahaha. Tapi, bukan cuma Miss Kepo aja kan? Ayo ngaku, ada nggak yang terkena virus demam Korea juga? Yang lagi nabung buat nonton konser K-pop mungkin? Atau yang wallpaper handphonenya wajah si bias? Miss Kepo nggak heran kok. Semua orang juga tahu kalau negeri ginseng yang satu ini memang telah berhasil menyebarkan tren-tren mereka ke seluruh dunia, terutama Indonesia. Baik itu tren artis dan penyanyi, fashion, bahasa, makanan, serta yang lainnya. Kenapa ya Korea bisa sampai sehits itu? Awal mulanya dari mana sih? Di Infact kali ini, Miss Kepo akan membagikan fakta-fakta tentang negara Korea dan tren-trennya. Jadi, buat pemirsa di rumah, khususnya para penggemar Korea, boleh stay sejenak ya. Korea Selatan adalah salah satu negara manca Asia yang terletak di Asia Timur. Negara yang terkenal dengan ginsengnya ini memiliki luas sekitar 100.000 km dengan jumlah penduduk mencapai 51 juta orang. Sebelum Korea Selatan, negara tetangganya seperti Cina dan Jepang merupakan negara Asia yang sangat terkenal di dunia. Dunia perfilman hingga industri makanan dari kedua negara itu cukup menjadi tren di masyarakat. Dan seiring berjalannya waktu, Korea Selatan pun maju menyaingi kedua negara itu. Hampir semua hal yang berbau Korea disukai dan digemari masyarakat. Lalu, apa sih yang membuat negara Korea begitu hits? Awal mula Korea bisa terkenal itu gara-gara boybandnya. Boybandnya kan, apa ya, dulu tuh gencar banget gitu di YouTube. Jadi kayak suka ngeliat teman-teman gitu sih nonton dari YouTube boybandnya. Kayak gitu sih. Apa yang membuat negara Korea hits? Kalau menurut aku sih karena drama-dramanya ya. Jadi drama-dramanya itu udah kayak komplit gitu di dalamnya. K-pop ada, unsur tradisionalnya, unsur budayanya ada, tempat wisatanya ada. Jadi secara nggak langsung drama-drama Korea itu kayak mempromosikan negara mereka lewat isi daripada drama tersebut. Jadi menurut aku terkenalnya Korea hits dari drama. Salah satu hal yang paling hits dari Korea Selatan adalah industri musik, perfilman, serta entertainment yang dimiliki oleh mereka. Hampir semua grup-grup idol serta aktor-aktor dari Korea Selatan dikenal oleh masyarakat di seluruh dunia. Korea memiliki ratusan penyanyi dan grup idol yang sangat populer, seperti Super Junior, Girls' Generation, Big Bang, EXO, dan yang lainnya. Siapa sih yang tidak mengenal mereka? Kualitas mereka dalam bernyanyi dan menari tak dapat diragukan lagi. Di Korea, para penyanyi atau grup idol akan ditrainee terlebih dahulu selama beberapa tahun sebelum mereka debut. Mereka akan dilatih secara fisik dan mental sampai akhirnya benar-benar siap untuk memulai karir sebagai entertainer. Hal ini bisa disebut sebagai totalitas industri musik Korea loh. Karena tak sembarang orang bisa debut menjadi artis. Hanya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan saja yang bisa menjadi seorang entertainer. Hal inilah yang membuat kualitas para penyanyi Korea sangat tinggi. Baik itu dalam segi fisik, kemampuan menyanyi atau menari, aksi panggung, bahkan hingga etika pun itu sangat dijunjung tinggi. Tak heran mereka sangat disukai dan dicintai oleh para fansnya.
Selain industri musik, industri perfilman dan entertainment Korea juga sangat populer. Dan yang dari dulu sangat hits nih, yaitu drama Koreanya. Drama-drama Korea sangat disukai juga karena kualitasnya. Rata-rata cerita yang digambarkan dalam drama tersebut adalah kisah realita manusia sehari-hari. Sehingga para penonton pun dibuat sangat merasakan apa yang dirasakan oleh aktor dalam cerita tersebut. Jumlah episode yang rata-rata 16 hingga 25 episode pun membuat penonton tidak merasa bosan. Nilai-nilai kehidupan juga banyak disiratkan dari alur cerita. Selain itu, soundtrack atau back sound yang dimainkan juga sangat mendukung. Nah, satu lagi nih yang membuat Miss Kepo salut banget sama negeri kimchi yang satu ini. Secara nggak langsung, sadar atau tidak sadar, Korea selalu mempromosikan negara mereka dalam industri entertainment yang ada. Tidak sedikit orang-orang yang tertarik untuk datang ke Korea karena menonton drama atau film mereka. Baik itu tempat wisata, makanan, cara berpakaian, semuanya secara nggak langsung diperkenalkan lewat drama-drama dan film-film yang ada. Makanya nggak heran kalau banyak sekali orang-orang yang menjadi tahu bahkan hafal tentang unsur-unsur Korea. Terutama bagi mereka para penggemar setia drama Korea nih. Sudah tahu kan kenapa Korea begitu hits? Kita acungi 4 jempol kita yuk buat negara yang satu ini. Setelah ini, jangan kemana-mana ya. Tetap di Infact, Information and Fact. Introducing the YouTube channel of Binus TV. I know, it's fun. I know, it's fun. I know, it's fun. I know, it's fun. I know. Dance, 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 dance. Watch your favorite performers. Dance, 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 dance. In-depth interviews. Dance, 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 dance.
discover through your own eyes. And enjoy culinary guidances. Our subscribers, videos, views, and likes are continuing to grow. Subscribe now to receive new performances, reviews, and news via our videos on your computer, tablet, and smartphone. Binus TV channel. Halo pemirsa, balik lagi nih di Infect Information and Fact. Nah, kalau tadi kita udah membahas tentang kenapa negara Korea begitu hits, kali ini Miss Kepo mau membahas awal mula Korean Wave di Indonesia. Sebelumnya, kita coba tanya beberapa teman kita dulu yuk, bagaimana sih awal mula Korean Wave di negara kita? Terus Korean Wave di Indonesia, kalau menurut aku itu mulainya dari waktu masuknya Suju sama SNSD. Ya, waktu mereka berdua masuk, jadi kayak ngetren gitu dari gaya rambutnya. Karena boyband kan pertama kalinya kan yang masuk di Indonesia emang grup band tersebut kan. Lalu mulailah ada Smash, terus ada pokoknya girl band yang dari Indonesia, makanya Korean Wave langsung terkenal sejak saat itu. Awal mula Korean Wave menurut saya boyband sih yang pertama kali orang-orang suka dari Korea itu pasti boybandnya, kan cowoknya juga cakep-cakep, bening-bening gitu kan. Terus ceweknya juga kayak SNSD, itu SNSD kan maksudnya cowok pada suka banget tuh sama dia. Jadi kayak pertama kalinya Korean Wave mungkin dari boybandnya sih menurut aku. Demam Korean Wave atau Hallyu Wave sudah menjangkit di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, rata-rata remaja baik itu laki-laki maupun perempuan adalah penggemar Korea. Awalnya drama-drama Mandarinlah yang menjamur di Indonesia. Di tahun 90-an ada serial Kera Sakti dan Whitesnake Legend yang cukup populer di era itu. Kemudian di era 2000-an, tren bergeser dari negara Hong Kong ke Taiwan. Ada drama Kabut Cinta dan Meteor Garden yang pada waktu itu sangat disukai. Sampai-sampai beberapa stasiun TV di Indonesia ikut menayangkan dan melakukan pendabingan ke bahasa Indonesia. Hingga akhirnya, giliran Korea yang melahirkan drama-drama yang berhasil mencuri hati semua kalangan. Ayo, tahu nggak drama Korea pertama yang tayang di Indonesia itu apa sih? Jawabannya adalah Mothership, yang tayang di awal tahun 2002 di salah satu stasiun TV swasta di Indonesia. Serial Mothership kemudian diikuti dengan Endless Love. Pasti pada tahu kan cerita Endless Love? Endless Love adalah cerita tentang dua bayi perempuan beda kasta yang tertukar. Dimainkan oleh Song Hye Kyo, Won Bin, dan Song Seung Hoon, drama ini sangat membuat emosi dan air mata penonton teraduk-aduk. Termasuk Miss Kepo nih. Miss Kepo kalau ingat cerita Endless Love, bawaannya jadi pengen nangis. Nah, setelah Endless Love nih, drama berjudul Full House pun mulai mencuri perhatian penonton di Indonesia. Masih dimainkan oleh Song Hye Kyo dengan lawan mainnya Rain, drama komedi ini juga ternyata sangat booming. Dan yang pastinya yang paling diingat adalah tarian lagu anak-anak Korea Three Little Bear yang dilakukan oleh si Song Hye Kyo. Selain Endless Love dan Full House, puluhan drama Korea pun menyusul dan membuming di Indonesia. Apalagi masyarakat tidak hanya bisa menonton lewat televisi. Fasilitas nonton via streaming hingga dijualnya DVD-DVD bajakan pun mendukung perkembangan ketertarikan masyarakat Indonesia akan drama Korea. ¶¶
lalu bagaimana dengan awal mula boomingnya K-pop? Ternyata K-pop ikut membooming di Indonesia karena soundtrack-soundtrack yang ada di drama-drama Korea. Soundtrack dari drama Korea yang dinilai sangat bagus pun membuat orang-orang mencari tahu siapa penyanyi dari soundtrack tersebut. Hingga akhirnya Indonesia pun mengenal boy band dan girl band Korea seperti Super Junior, SNSD, Big Bang, dan 2PM. Mereka adalah idol-idol pertama yang membuat virus K-pop tersebar di kalangan remaja Indonesia. Virus K-pop tersebut menularkan tren-tren yang mulai diikuti para penggemarnya, seperti gaya rambut, gaya berpakaian, dan koreografi. Virus K-pop itu ternyata masih ada sampai saat ini loh. Bahkan semakin hari semakin banyaknya idol-idol baru di Korea, semakin banyak pula para penggemarnya. Hal ini membuktikan bahwa Korean Wave memang sangat mempengaruhi masyarakat di Indonesia. Kalian termasuk korban virus Korean Wave gak nih? Setelah ini, jangan kemana-mana ya. Miss K-pop akan kembali hadir dengan 9 Fact. Introducing the YouTube channel of Binus TV. I know it's fun. I know it's fun. I know it's fun. I know it's fun. I know. Dance, 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 dance. Watch your favorite performers. Dance, 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 dance. In-depth interviews. Dance, 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 dance. Saw it through your own eyes. And enjoy culinary guidances. Our subscribers, videos, views, and likes are continuing to grow. Subscribe now to receive new performances, reviews, and news via our videos on your computer, tablet, and smartphone. Binus TV channel. Lepasin semua. Ini harus digerakin sampai. Binus TV itu live streaming on air kalau di YouTube. Bu Mega yang harus. Karena di episode kali ini tema kita spesial Korea, Miss Kepo mau bagi ini fakta-fakta menarik tentang negeri Pulau Jeju yang satu ini. Berikut adalah 9 fakta menarik tentang negara Korea Selatan. Fakta menarik tentang Korea Selatan yang pertama adalah, jika kita tinggal di sana, kita bisa memesan makanan tanpa harus keluar dari rumah.
makanan tersebut akan diantarkan ke rumahmu dan setelahnya kamu bisa meletakkan piring yang kotor di depan pintu dan pengantar makanan tadi akan mengambilnya. Pernah lihat waktu Korea yang main di Indonesia saat hujan dan make up mereka luntur? Fakta kedua tentang Korea adalah ternyata di sana para pria Korea sangat menyukai make up. Jika ditotal dari seluruh pria di Korea yang menggunakan make up, mereka telah menyumbangkan uang mereka hampir 900 juta dolar kepada perusahaan kosmetik setiap tahunnya. BB Cream Foundation sangat populer di sini. Fakta ketiga tentang Korea Selatan adalah tentang adanya Festival Lumpur. Kalau kalian ke Korea, jangan lupa untuk mengikuti Festival Lumpur Boryong yang sudah diikuti lebih dari jutaan orang, baik itu orang Korea asli maupun asing. Festival ini memiliki beberapa kontes seperti foto lumpur, lari maraton lumpur, dan yang terbaik adalah gulat lumpur. Fakta selanjutnya mendekati hari Valentine Day di Korea. Jangan harap kalian para ciwi-ciwi akan diberi coklat oleh para pria di sana. Malah yang ada kebalikannya. Kamulah yang harus memberikan hadiah atau coklat. Jika pada hari Valentine cewek yang memberikan hadiah ke cowok, maka sebulan setelahnya cowoklah yang memberikan hadiah ke cewek atau yang disebut dengan White Day. Selain itu, ada Kiss Day pada bulan Juni dan Hug Day pada bulan Desember. Fakta kelima adalah bagi kalian penganut agama Kristen, Gereja Yeouido Full Gospel mungkin bisa menjadi salah satu tujuan wisata religi. Gereja ini adalah gereja terbesar dengan tingkat kehadiran jemaat mencapai 200 hingga 300 ribu orang. Gereja ini juga memiliki lebih dari 1 juta anggota. Fakta selanjutnya tentang Korea adalah usia menjadi sesuatu yang unik karena mereka memiliki perhitungan berbeda dari kebanyakan negara lain gunakan. Jadi begini, ketika seorang bayi lahir maka umurnya bukanlah 0 melainkan 1 tahun. Nah, jika kamu pergi ke sana dan seseorang menanyakan berapa umurmu,
maka jangan lupa menambahkan 1 tahun. Misalnya umurmu 29 tahun, maka menjadi 30 tahun. Fakta ketujuh adalah olahraga baseball adalah olahraga yang sangat populer di Korea Selatan. Bedanya baseball Korea dengan Amerika, nama tim baseball Korea tidak menggunakan nama kota, melainkan nama perusahaan seperti Samsung Lions, Kia Tigers, dan Hyundai Unicorns. Penduduk Korea sangat menjunjung tinggi nilai etika dan kesopanan, terutama kepada orang yang lebih tua. Orang Korea sangat ketat dalam aturan berbicara. Seseorang sangat dilarang untuk berbicara dengan bahasa informal kepada orang yang lebih tua. Selain itu, mereka juga harus memanggil sebutan kakak pada orang yang lebih tua dari mereka, sekalipun hanya lebih tua setahun. Dan fakta menarik terakhir adalah Korea Selatan merupakan negara yang paling banyak melakukan operasi plastik di dunia. Dari 77 orang di Korea, satu di antaranya akan memilih untuk melakukan operasi plastik. Kenapa ya? Karena secara garis keturunan, orang Korea memiliki kerangka rahang berbentuk persegi, dan ini bagi mereka tidak menarik. Maka dari itu, tidak heran kita melihat banyak artis Korea yang melakukan operasi plastik. Nah, gimana? Miss Kepo banyak bagiin informasi menarik tentang Korea, kan? Ngomong-ngomong nih ya, kita boleh-boleh aja kok menjadi penggemar dari tren-tren negara tersebut, tapi jangan lupa dengan negara sendiri. Sebagai generasi muda, kita harus mendukung bahkan wajib memajukan industri-industri di negara kita juga. Jadikan negara Korea sebagai inspirasi untuk menjadikan Indonesia yang juga bisa menjadi tren positif bagi masyarakat dunia. Gak kerasa 30 menit sudah Miss Kepo menemani kalian semua nih. Saatnya Miss Kepo pamit undur diri ya. Tetap saksikan Infect di hari dan jam yang sama. Annyeong!